Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak supaya jangan sewenang-wenang mencaci atau menghina pihak berbeza aliran dengan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri berkata pengamal media atau pihak lain yang bertindak sedemikian perlu menghentikan amalan itu. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 di Ipoh pada Ahad. Ini tidak bermakna kita teruskan beberapa aspek budaya lampau, di mana siapa yang memerintah itu akan mendapat sanjungan dan pujian, dan yang membangkang atau yang tidak bersama pemerintah itu akan dicaci dan dihina. Saya tidak mahu ini diteruskan. Kita harus berdiri dan tegak dalam merakam peristiwa, menilai, harus pertahankan prinsip dan nilai dan prinsip akhlak itu. Maknanya, di kalangan rakan-rakan kita yang tidak bersama atau memilih untuk menentang, itu harus diberi hak menyuarakan tanpa merasa mereka itu akan terus dicela, dihina seperti mana kami alami dulu. Inilah perubahan dalam arti kata politik yang berdasarkan nilai. Jadi saya harap pandangan ini dapat saudara wacanakan, bincang. Tapi yang paling utama bagi saya adalah suatu kesedaran bahawa kita mahu memupuk satu budaya baru dalam dunia kewartawanan. Saudara harus merasa bebas, dan saya percaya pengamal media dan gedung-gedung utama yang menguasai media harus juga diberikan sedikit ruang untuk merasakan mereka itu di era baru yang hanya kita gusarkan adalah kecenderungan untuk memporak-perandakan dari segi keselamatan negara. Dan kita menghadapi suatu suasana di mana ada usaha untuk memekarkan budaya, untuk memperluaskan sikap dan meninggalkan fahaman yang dangkal dari segi kaum atau budaya, dengan percobaan-percobaan untuk memerangkap anak-anak muda dalam pemikiran yang terlalu jumud, buntu dengan permasalahan kaum yang cetek dan pahaman agama yang jumud dan dangkal.